Ya, alhamdulillah kondisi minggu ke minggu progresnya semakin membaik. Ya, kalau rasa sakit pasti ada karena imbas dari cedera ya. Tapi ya tadi saya bilang progres tiap minggu ke minggu semakin membaik dan juga rasa sakit itu juga semakin mengecil. Ya, yang pasti saya selalu mendoakan, selalu mensupport dan juga apa yang saya punya itu juga saya berikan. Contohnya juga seperti Hernando, Andika atau teman-teman yang lain itu sering sharing sama saya, juga saya sharing ke dia tentang pengalaman bagaimana menjalani pertandingan. Terus yang kedua juga ketika tim bertanding itu ya selalu ngasih support. Dengan cara waktu tim mau berangkat, kita selalu ikut turun bersama, doa bersama, dan juga tetap memberikan support langsung ke dia. Dan juga waktu pertandingan, kita menonton dengan cara mendoakan. 6 kursi, 7, 8, 9, 10, 7, 8, cara terlalu bentuk badan. Pertama, support untuk sembuh itu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, terus yang kedua tentu dari anak, istri, orang tua, dan juga teman-teman yang mendukung. Jadi itu salah satu yang membuat saya terus semangat untuk lekas sembuh. Ya, tentu harapan saya berharap